Padahal ya, yang kalau Bona sama Ocha tuh dari awal udah jujur sama Boni, mungkin ya Boni bisa aja gitu ngertiin mereka. Ya tapi kita kan nggak bisa lain Bona sama Ocha. Tahu sendiri kan Bona sama Boni itu saling sayang. Teman-temannya juga pada bilang kalau mereka itu separuh nyawa. Jadi aku yakin kok Bona sama Boni nggak mungkin saling nyakitin. Iya sih. Ya, semoga masalah mereka cepat selesai dan si kembar beneran bisa baik-baikan lagi. Kita doakan yang terbaik. Yaudah. Mendingan sekarang kamu... Ya, ya, mendingan kamu pulang. Kok pulang? Ya pulang lah, udah jam 9. Mau ngapain di sini? Ya, sebelum pulang kan emang gak boleh gitu ngapa-ngapain dulu. Mau ngapain? Mau mikirin kamu sebelum bobo. Emang dasar tukang gombal kelas atas. Terima kasih atas pujiannya, aku sangat tersanjung. Udah yang masuk balik. Ntar kamu besok bangun kesiangan gimana? Aku? Iyalah. Kesiangan? Iya. Enggak lah. Kan ada kamu yang bangunin aku tiap pagi. Udah yang masuk. Iya aku pulang, tapi... Ya udah buru. Enggak, sebelum aku pulang, aku boleh minta si Suwanto gak? Suwanto apaan? Sesuatu maksudnya. Boleh. Boleh? Boleh. Aku minta kamu mampir ke mimpi aku nanti. Aman. Tahu kan passwordnya? Tau lah. Ya udah. Temu di mimpi ya? Iya. Mantap dulu ah. Wah! Dah! Gue mau tahu Fa, lo telepon sama siapa? Sama pacar lo ya? Iya, aduh gue punya pacar. Kenalin kali, jangan dubetin mulu. Kepo tuh gak? Bukan kepo, itu namanya care. Gitu. Gimana sih? Nih, sekarang ya, kalau emang dia cowok baik, ya, ya lu kenalin aja ke gua. Lu umpet-umpetan kayak begini, gua curiga yang ada. Ayo. Apanya sih yang harus dicurigain, Kak? Gua harus ketemu sama cowok lu. Nggak mau tahu gua harus ketemu sama dia, gua mau bikin perhitungan. Perhitungan? Ya iyalah. Maksudnya itu jangan nasehat yang baik-baik, ya gak? Gue pokoknya gak mau sampai dia nyakitin adik gue. Alhamdulillah, akhirnya bisa makan enak malam ini. Makasih ya, Al. Thank you, Al. Terima kasih, Papa Negara. Kita makan yang super enak. Bebek, kita harus cabut karena udah malam. Yo, iya. Hey, ya, Eta dulu. Salam ya, Mama dan Berarti bilang sering-sering nonton di kita. Iya, asik. Eh, tunggu ya. Mas mau kemana? Habis makan langsung pulang? Ya iyalah, Al. Masa lu mau nyuruh kita-kita pada cuci piring dulu? Kan gak mungkin. Gak mungkin. Iya. Gak mungkin, Al. Gak asik. Tau. Asik banget lu. Kan gak mungkin orang kaya gak punya ART. Ya, betul. Ya udah, kita cabut ya. Karena kan kita SMP. Sudah makan pulang. Oke, sampai ketemu besok di Papa Negara. Guys, mas mau kemana? Beresin dulu. Oi, bantu beresin. Oi, lu. Terima kasih. Oi. Iya, nanti di... Oh my God! Ah, ini apa-apaan ya? Kenapa semuanya bisa kan sampai kayak gini? Ada apa ini? Tau apaan sih, kayak gak tahu aja. Tadi kan teman-teman aku kesini. Oh my God. Ini makanan buat sarapan besok dihabisin hari ini. Terus tante nggak nanya gitu, sekarang teman-teman aku di mana? Oh iya, mana teman kamu? Hah? Nggak mungkin kan mereka udah makan terus pulang gitu aja, nggak mungkin kan? Mana mereka? Tadi udah pulang barusan. Apa? Terus siapa yang beresin ini semua? Udah dihabisin semuanya terus mereka tinggalin gini aja, siapa yang mau beresin? Aduh tante pelan-pelan ya. Ya tante lah, masa aku sih? Tunggu dulu! Jangan seenaknya aja meninggalin gitu aja ya. Kamu udah gak nyisain makanan buat tante, terus kamu mau pergi gitu aja. Pokoknya sekarang juga kamu cuci piring ini sampai bersih dan beresin. Loh, tante yang benar dong. Masa aku yang beresin semuanya sih? Ini bukan kerjaan laki-laki, tante. Terus maksud kamu, nyuruh tante yang beresin? Tante tuh udah capek, tadi tante tuh habis ngerjain kerjaan kafir. Masa tante harus juga yang beresin semuanya? Tante, makanya kalau tante gak mau capek, buruan nyari ART dong yang baru. Udah tau rumah kita segede ini, masa gak ada ART? Kamu gak usah ngajarin tante ya, kamu pikir tante gak nyari, ha? Tante tuh nyari, tapi belum ada yang cocok, pokoknya tante gak mau tahu.
kamu beresin, kamu cuci semua perabotan ini sampai bersih. Kalau enggak, kunci mobil kamu, Tante. Sita! Gue panas banget. Ini kan bukan kamar gue. Gue ketiduran di kos mamae. Jadi gue semalaman nginep di kosan mamae. Terus kompresan itu pasti dipakai buat gue. Pantesan aja semalam gue ngerasa ada yang usap-usap kening gue. Sampai tidur di luar gini biar gue bisa tidur di kasur dia. Ih, gemes banget sih si motor butut cowok bokek. Mamai, Nuna bilang kenapa toh? Nuna Bella kenapa teriak sayang? Ih, kamu tidur kok ngiler segala sih? Ih, tangan aku kena ilar kamu. Ya ampun, ini aku harus cuci tangan 7 kali biar hilang baunya. Ya ampun. Jadi beta di matanya Nuna Bella itu najis kah? Hah? Iya. Enggak, mamae. Ya ampun, jadi bawa bercanda dong aku. Jadi bawa serius maksudnya, aku tuh cuma bercanda. Enggak lah, masa kamu aku anggap najis. Sudah. Jangan marah ya, mamae. Ya, sudah, Nuna. Ini kan sudah pagi. Ya, lebih baik sekarang Nuna Bella pulang, siap-siap lalu ke sekolah ya. Biar beta juga bisa siap-siap lalu kotoran ke sekolah. Tuh, pintunya lewat situ, keluarnya lewat sini, Nuna. Tapi, ayo, sudah. Ayo, Nuna. Pak, lihat kunci motor gue gak? Hah? Apaan sih lu nanya-nanya ke gue, lu yang punya motor? Gue nanya kali aja lu lihat. Kan gue mau nganterin lu sekolah, gimana sih? Nganterin gue sekolah? Ada lagi. Ariko! Apa? Ngapain nganterin gue sekolah? Gue nganterin lu sekolah dong, mastiin. Lu tuh selamat sampai sekolah, udah. Kagak lu tuh masih sakit, men. Lu di rumah aja, ya istirahat, biar cepet sembuh, biar kita kali. Ini udah gak terlalu sakit. Jadi gak ada alasan gue tetap antar lu sekolah. Tapi ya? Gue bisa sendiri. Gak ada, gue antar. Baik banget sih lu, harus diantar, gue antar. Pak, serius lu gak lihat kunci? Hah? Gak gue tau. Aneh, gue lupa lagi. Yaudah, gue tunggu di luar ya. Ya. Lu ngapain sih kesini? Hah? Aduh, kalau ada kakak gue gawat tau. Emang kenapa sih, Fa? Justru gue datang kesini pagi-pagi itu sengaja nih. Sekalian gue bawain sarapan buat kakak lo sama lo. Pasti dia suka. Yuk. Gak usah ya. Mendingan kita sarapannya di sekolah aja. Nah, sekarang kita langsung berangkat aja. Ayo. Ayo cepet, Farel. Sama banget sih. Helmnya. Cepet. Ini kunci motor gue. Riva, kuncinya nih. Pergi sama siapa sih tuh anak? Tante!
Tante Preti! Tuh, kunci mobil gue ditaruh di mana sih sama Tante Preti? Tan! Tante! Oh my God! Aldino, kamu bisa gak sih pagi-pagi gak usah teriak-teriak? Kamu ya tinggal di rumah, bukan di hutan! Kenapa sih masih teriak-teriak? Kamu tuh jangan-jangan masih kesel ya sama Tante gara-gara semalam? Kan Tante udah bilang, Tante juga ketakutan gara-gara mati lampu semalam itu. Udah, gak usah dibahas lagi ya. Sekarang mana kunci mobil aku? Kan aku udah beresin meja makan semalam. Mana? Tenang, kamu bisa sabar dikit gak sih? Kunci mobil kamu ada sama Tante. Tapi hari ini kamu pergi ke sekolah pakai mobil Tante. Karena mobil kamu itu kan waktunya servis rutin. Dan kamu juga pastinya gak punya waktu kan buat servis mobil kamu. Kamu bisa cuma pake doang. Gak bisa servis, ya kan? Ada bagusnya juga kalau gue bawa mobil Tante Preti. Seenggaknya gue bisa ke sekolah dengan tenang. Gak perlu kepikiran kalau orang yang gue serempet kemarin ngenalin mobil gue. Semoga aja Tante Preti juga gak nyadar kalau ada baret di mobil gue. Kunci mobil Tante, kamu pakai ini. Yaudah kalau gitu aku jalan dulu ya. Yaudah. Baik Tante. Kamu... Apalagi? Kamu mau sekolah, terus gak bawa tas gitu. Ya ini aku mau ambil, abis itu aku jalan ya. Yaudah sana cepet, hati-hati. Yaudah, bye Tante. Bye. Untung aja Kak Rico gak ngejar kita. Emang kenapa sih, Pak? Aku rasanya kita tuh kayak jadi pacaran yang backseat kayak gini untuk sempetan. Orang biasanya aja kita gak perlu sempetan tuh kok pacaran. Kamu sabar dulu. Kakakku tuh beda, Rel. Aku belum siap aja ngenalin kamu Kak Rico. Ya kalau belum siap, kapan siap ya coba. Ya. Coba lihat. Lagi nyetir. Oh, kamu ngambek Tarzan, jangan ngambek loh. Udah kalau kamu ngambek, kamu masih mau jemin aku mau Tarzan saya. Udah jangan-jangan tadi udah ada panggilan sayang dong. Tarzan ya. Tarzan ayah. Kalian kenapa sih muncul kayak gitu kayak hantu tau nggak? Tiba-tiba selalu ada lu lagi. Mentang-mentang ini ya udah balikan, jadi kayak nggak mau digangguin ya. Ganggu tau nggak? Tuh kan? Ya, gua ganggu emang ganggu sih. Pulangnya. Tadi panggilan kesayangannya apa? My Tarzan. Emang kalian doang yang punya panggil sayang. Tarzan ada ini garis kutunya. Sejak kapan lo juga botol kecap? Ngecap. Udah, gua bukan ngecap. Gua sekarang temennya ngecap. Ya. Itu kan mobil yang nyerempet gua kemarin. Wah benar, gua inget plat nomornya ini. Benar ya?